Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Angler. Kembali lagi dengan saya Dihat Padilla. Dan kali ini saya berada di Desa Wangel di Kabupaten Kepulauan Aru. Ini tepatnya di Kota Dubu. Ini saya udah berada di pantai. Rencananya hari ini saya mau mancing di sini. Mau mancing pakai tackle ultralight. Nanti coba cari-cari ikan yang kecil-kecil, cari-cari ikan kerapu atau baby GT. Oke, ini lokasinya ada di belakang saya nih, pantainya. Oke, langsung aja Sobat Angler, set alat pancing biar langsung bisa mancing. Track Sobat Angler. Wih, track. Track nih. Oke. Ini saya dapat ikan kerong. Dapat ikan kerong-kerong pakai micro jig ya Sobat Angler. Ini di sini micro jig cukup handal. Ikan kerong-kerong, hati-hati kalau memegang ikan kerong-kerong ini karena banyak durinya. Ini di sini bagian dekat sirip ini ada durinya, terus di sini. Oke Sobat Angler, kita cari lagi. Wih, strike Sobat Angler. Strike ikan apa ini, nyamber nih. Oke, strike Sobat Angler. Oh, ternyata ikan jenaha. Ini saya strike ikan jenaha nih pakai micro jig. Mantap Sobat Angler, kita cari lagi. Kita rilis. Wes strike lagi Sobat Angler. Wih, sambarannya oke. Kita dapat ikan kerong-kerong lagi Sobat Angler. Pakai micro jig lagi, pakai micro jig lagi nih. Ikan kerong-kerong, ini ikan yang ketiga ya Sobat Angler. Oke, kita cari lagi. Kita rilis biar tetap lestari. Oke, makasih. Wush, strike. Wush, mantap Sobat Angler. Ikan besar. Mantap Sobat Angler. Strike lagi nih. Ikan yang keempat nih. Tandem enggak? Oke. Mantap. Kali ini ikan emperor nih Sobat Angler. Saya dapat
ini sweet lip nih, emperor pakai micro jig di situ pinggir pantai nih. Oke sobat angler, kita cari lagi. Sip. Oke, strike lagi sobat angler. Ini saya dapat ikan bulus-bulus pakai GP spoon. Oke sobat angler, kita lepas. Strike sobat angler. Mantap nih. Strike lagi. Strike lagi sobat angler. Mahogany striped bass. Nih sobat angler, mantap sekali. Bukan mahogany. Mantap nih, ikan apa nih? Oke. Mantap, dapat lagi pakai micro jig. Oke, sobat angler. Kita lanjut lagi. Oke, sobat angler, mancing hari ini saya akhiri sampai di sini dengan poin 6 ekor ikan. 2 yang saya bawa pulang, yang besar-besar dan yang 4 kecil-kecil saya rilis. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Dan jika video ini menarik, silahkan sobat angler like. Dan jika ada pertanyaan seputar mancing, pokoknya seputar peralatan, seputar spot, seputar lure ataupun ikan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan berusaha menjawabnya. Dan sampai ketemu lagi di trip-trip saya selanjutnya. Salam hormat. Wassalamualaikum.